Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya beli barang baru. Ini dispenser apa ya? Dispenser portable untuk air minum galon. Tapi bukan dispenser yang kotak ya, yang kayak lemari kecil tuh ya. Ini yang ditaruh di atas mulut galonnya. Ini saya beli biasa online. Harganya 80.000. 70-80 ribuan lah. Nah, termasuk ongkir. Jakarta Timur. Ya. Jadi kayaknya karena buat mempermudah nuang-nuang air galon daripada angkat-angkat ke galon keramik yang model kebalik itu. Saya coba pakai ini. Dulu pernah nyoba seperti ini tapi memang nggak awet. Nah, ini beli lagi untuk yang kedua kalinya. Kita coba berapa lama nantinya. Kita buka aja. Bentuknya seperti ini, tapi saya beli yang warnanya hitam. Ini sesuai apa enggak nih? Sesuai permintaan warna hitam atau tidak? Oke, ini isinya. Dapatnya kabel charger yang kecil ya, model kecil ini. Bukan type C. Selangnya 40 cm cukup lah buat dari ujung mulut galon ke dasar. Terus ini barangnya, nah sesuai hitam. Bukannya saya suka warna hitam ya, tapi kelihatannya. Cuma memang ini fisiknya tidak sama persis seperti yang digambar. Digambarkan kelihatan lebih elegan. Ini terkesan ya murah meriah lah. Patri-patrinya juga tidak masih kelihatan dekok-dekok. Apa dekok tuh? Legok. Dekok sama dekok? Beda apa sama tuh ya? Terus ini sama, nanti ini tinggal dimasukkan ke tengah. Habis itu masukkan ke mulut galon. Ini coba hidupkan. Jadi ini hanya satu kapasitas ya, 600 mili per menit mungkin ya. Kalau yang dulu saya pernah pakai itu ada pilihannya, ada yang 200, ada yang 300, ada yang, jadi ada tiga pilihan. Tapi memang yang dipakai lebih banyak yang satu pilihannya aja 600 mili. Oke, kita coba. Tapi ini kayaknya indikator baterainya mana? Tidak, di sini cuma ada, nggak ada buku petunjuknya ya. Semuanya ada di kardus mungkin. Iya, garansi dimensinya sama. Jadi memang yang seperti inilah petunjuk standar. Desain simple, pompanya besar. Kapasitas baterainya besar enggak, tapi tidak disebutkan berapa yang mahal. Terus one bottom ya, one off nya low noise, tapi ya standar lah, enggak begitu mengganggu juga. Cuma memang quality build, untuk quality build-nya ini plastik ya. Terus apa lagi nih? Jadi ini saya pakai bukan saja untuk ngambil langsung ke gelas air minum, tapi untuk memasukkan ke botol yang mau dimasukkan ke kulkas. Ini mereknya ini nih.
YC929. Tulisannya sih high quality life, ya itu kan terserah lah. Oke. Ini kita coba aja langsung ya, seberapa bener nggak sih kira-kira 600 milinya. Oke, kita coba, tapi nanti kita coba cas dulu ya. Oke, kita coba ke pasang ke dispensernya. Oke, terus. Nah, ini sekarang kita mau ganti. Nah, dulu saya pakai ini nih. Ada beberapa bedaan lah, ada pilihan penyedotan. Kita coba, ini udah nggak bisa hidup lagi. Ganti aja. Coba kita pakai yang baru. Tetap ilegal lah ya. Nah, ini saya pakai buat ini, ngisi ini. Nah, tuh kan. Gimana nih caranya nih? Coba enter dulu ya. Cukup lah, cukup cepat. Oke, aslinya mantap juga. Masih aja. Tapi ini kayak tombolnya bukan tombol digital ya, kayak yang kayak gini. Ini kan digital nih. Kalau ini bukan digital nih. On off lah saklar saklar biasa. Bedanya ya sama maksimal 600 mili. Paling kecil itu ya. Oke. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, yang digital atau yang manual biasa on off, tapi minimal video saya ini bisa jadi referensi buat teman-teman sebelum beli alat yang kayak gini. Oke, teman-teman terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di review yang lain.